enemies, Achilles and his gold, Hercules and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with. Halo guys, welcome to my YouTube channel. Hari ini aku sama Pani, aku ngajak Pani buat mukbang bareng. Hari ini aku mau mukbang mie samyang. Udah liat kan? Oh, sampai jatuh. Sama ada buah-buahan yang khusus ini, yang kemarin aku review sama Pani. Sekarang ini mie-nya tuh sangat pedas banget. Kita tuh gak bakal minum sampai makanannya gak habis. Setuju gak Pani? Oke. Guys, sebelum kita makan, mari kita berdoa menurut ke agama dan percayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Ayo, aku madek dulu. Habis itu, aduh, pedes ini kayaknya. Pedes banget, guys. Aku tadi banyak banget nasi. Aku aduk kayak gini bentuknya, guys. Ya, nggak kelihatan ya. Ya. Jangan lupa disiapin di sampingnya makanan biar kalian nggak ngiler. Oke. Ayo Fan, makan Fan. Oh. Lihat guys. Samyang in Turkey. Ini enak banget. Aku tadi sambiler kali ya. Yang sambiler. Ini aku tambahin sayur, telur, telurnya setengah matang sama sosis, guys. Oke. Aku mau review. Ya. Minya dulu kayak gini. Bentuknya. Bisa minya dulu? Oke. Okay. Mana menurut kamu? Gak pedas ya? Masih biasa. Soalnya aku gak sih memang gak berani banget terus. Lumayan. Udah lumayan. Makan disini aja. Ini mie di Turki ya? Bukan. Ini sama yang aku bawa dari Indonesia. Ini disini aja nanti ya. Sayur brokolinya. Telurnya. Ini enak banget. Aku singgirin makannya dikit aja guys, biar kalian kelihatan. Aku seruput. Enak banget ya, Pan. Gak apa-apa. Pani bilang katanya pedas banget. Mana Pan? Ini yang spicy banget. Ya, guys. Abis ini kalian komen ya. Kalian tuh maunya requestnya kita mau bikin konten apa sih selanjutnya? Oke, guys. Masih panas, pedes. Asapnya masih kelihatan. Enak banget guys. Sayurnya.
Kalau ini aku rasain kayak buncis ya, tapi nggak tahu kalau di sini apa namanya ya. Kalau yang tahu bisa komen ya. Mak malas kan? Mak pedes. Wah, kalau kan. Aku lagi lapar banget. Ditambah sama pedas-pedas kayak gini. Sumpah ya, Van. Gila. Udah panas. Pedas. Aduh. Gila banget. Ini pedas tapi enak. Masih bisa dirasain. Apalagi potongan cabenya tuh. Warin guys, kalau kalian liburan ke Turki atau ke sini atau kerja di sini, jangan lupa bawa cabai kering ya guys. Ya apalagi yang nggak bisa apa namanya makan tanpa pedas ya. Soalnya kan Indonesia tuh identik sama spicy-nya, sama pedasnya. Kalian harus bawa cabai kering. Sumpah nih aku waktu ini beli Jakarta pedas gila. Di sini tuh makanan Turki tuh nggak ada yang pedas. Kalau kata dia pedas, kata kita nggak pedas. Ya. Jadi kita harus bawa cabai sendiri. Nah, udah mau meler nih. Masih kuat? Harus kuat dong ya demi konten. Soalnya perjanjiannya kita, siapa yang kalah, siapa yang gak berhenti, dia bakal nyuci piring guys. Aku gak mau nyuci piring dong guys. Panik gila, makannya santai banget. Gimana Pan? Kuat-kuat. Persis guys. Mantap. Cabenya merah-merah. Ini merah karena lipstick nih. Atau merah atau apa? Ini muka udah merah-merah nih. Tidak bisa berkata-kata. Tidak bisa berkata-kata. Kalau orang Turki bilangnya ini problem, çok problem. Artinya tuh banyak masalah itu. Problemnya banyak itu. Orang Indonesia tuh identik dibilang kayak itu. Karena kita tuh makannya pedes-pedes gitu kan. Enggak mau bak susu. Itu tisu di ambil tisu dulu ya guys. Buat kalian pecinta pedas, komen di bawah. Kalian suka konten kita yang mukbang apa traveling? Bisa komen di bawah ini. Oke, guys. Sumpah pedes banget, guys. Enak, guys. Enggak mau kalah dong, Mbak Ani. Lihat, ya ampun, hidungku sudah merah. Enak, cuma pedes. Bibirku udah besar. Tapi hidungku juga udah marah.
Masih lagi setengah, guys. Kita udah kepedesan. Iya, lahapnya masih banyak. Gimana nih, guys? Oh kan. Jatuh-jatuh sampai. Brokolinya. Tanganmu kan. Aduh-aduh. Pedasnya luar biasa, guys. Gila-gila pedasnya. Mbah. Ini udah tinggal dikit. Cuma kuah-kuahnya aja yang belum. Lapar banget, guys. Harusnya tuh enggak didungkul kayak ini. Aduh. Sedikit lagi. Evan, setengah-setengah sama aku. Kalau enggak, kamu yang cuci piring. Kamu enggak, kamu cuci piring. Enggak problem. Biar kamu yang habisin. Ini di sini. Pedasnya tumpah. Kita enggak bohong, guys. Aku makannya halo. Terus habis loh. Malu. Sama kuahnya. Kau sana. Cok, kok aku gemeteran, Cok. Ini tinggal sisa kuahnya aja, guys. Lihat ya. Udah habis kok isinya. Lihat. Jatuh. Nih. Oke, guys, tinggal kuahnya aja. Sekarang aku singkirin.
Ya tuh. Ah, sumpah guys, pedes gila. Ini kalau orang Turki cobain udah telar dia. Udah pingsan. Bukan telar lagi, meninggal. Sumpah. Kayaknya perlu kita perlu bikin seblak kayaknya ya. Dia tuh pintar banget bikin seblak, guys. Kerupuknya dari mana? Ada kok kerupuk. Nanti kita beli di Metro. Oke. Okay. Kan tungguin kalau kita bikin mukbang lagi. Kalian jangan lupa klik komen dan subscribe. Like and subscribe. Jangan lupa bunyikan loncengnya biar ada notifikasi kalau ada video baru dari kita. Oke, okay, guys. Komen bawah, oke? Okay? Next, kita mau bikin konten apa? Kalau kalian suka sama kita, aku akan sering-sering collab sama dia. Oke, okay? Aku juga sama. Nah, habis guys. Oke. Okay. Bakal kayak gini. Sebenarnya kalau di sini enggak normal ya, cuma karena aku orang Indonesia bodo amat gitu. Mantap, tapi pedas. Makan. Kuahnya merah sekali guys, gak berani. Apa? Rasanya ya, cabenya. Rasanya pahit. Nah guys, pengen nangis. Tahan dulu, gak boleh minum. Oke. Okay. My God. Habis. Boleh minum enggak sih? Bentar. Guys. Banget. Enggak cukup isinya. Boleh minum enggak sih? Enggak boleh minum ya. Enggak boleh minum ya. Ngat mukaku. Minum ya. Ini sini. Aku tuh enggak suka pedas. Sama, minumnya cola. Cola. Turkish cola. Cheers dulu. Minumnya silang dong, minumnya silang kayak ini. Oke. Okay. Masih pedes kan? Tambah pedes. Perutku guys. Tambah pedes, Cok. Benar tambah pedes. Mbah. Aku ubah aja. Lidahku mati rasa. Nih guys. Ini kan aku sempat tunjukin ke kalian. Jenny Dun. Ini buahnya. Kak coba makan ini. Nyobain biar cepat tahu mau hilangnya enggak sih. Dia tuh manis, kayak agak rasa-rasa jerupnya ya dikit. Kalau menurutku ya. Dia itu manis kayak kamu. Ya ampun, kamu juga manis loh. Makasih. Aku sebenarnya tuh nggak tahu cara makannya ya. Cuma aku salah-salahan aja. Itu ini tuh segar. Segar banget, guys. Nih. Dalamnya kayak gini. Ini tak tunjukin.
Di Indonesia kayak apa sih ini? Di Indonesia ada. Di Indonesia enggak tahu sih ini kayak apa. Banyak segar. Segar banget. Padahal enggak di kulkas ya. Agak mendingan. Ya. Padahal enggak di kulkas tapi dia itu segar. Segar banget pokoknya. Dingin gitu. Tapi makan ini ya enggak mendingan ya? Agak mendingan. Enak banget ya. Segar banget. Kalian harus pergi ke Turki juga sih. Buat harus ini. Harus bisa itu. Bingung aku mau ngomong pedes. Sampai kepedesan dia sampai bingung mau ngomong apa kan. Harus coba buah ini, buah-buahan di sini. Di sini tuh banyak banget ya jenis buahnya tuh di sini daripada Indonesia. Walaupun di sini tuh musimnya 4 ya, semi, gugur, musim panas sama musim dingin, tapi di sini banyak banyak. Enak banget. Cuma ya kalau Asian food sih enggak ada. Yang ada memang khusus buat apa namanya? Buah Eropa aja. Kayak cherry tuh di Indonesia mahal banget kan. Di sini buahnya murah. Satu kilonya cuma 10 tele. Kalau pas awal-awalnya tuh kan masih mahal-mahalnya ya. 10 tele. Kalau nanti udah musimnya, tapi kebalikan. 4 3 tele. Di sini buah Indonesia juga mahal. Iya. Dan di sini juga ada mangga, guys. Mahal. Tapi mangga di sini tuh enggak kayak mangga Indonesia. Asalnya tuh kayak gimana ya? Susah jelasinnya. Mungkin karena tanahnya beda mungkin ya. Aduh. Apa itu ya? Pohon pisang di sini aja harus dibudidayakan. Kalau di Indonesia kan tumbuh liar. Kalau di sini budidaya. Tapi pisangnya emang kualitasnya enggak gini, enggak diremehin. Bagus banget. Kalau di sini tuh pisang biasanya pakai apa namanya? Pakai rumah dia ya. Kayak rumah pelindung dia. Pakai pekarangan. Pakai bangunan dia maksudnya, bukan pakai pekarangan. Dan jarang ya. Oke. Udah mulai. Subscribe di YouTube channelnya dia. Stephanie Adila Official, oke? Dan subscribe punyanya dia juga, YouTube dia namanya Yopi DTC. Huruf besar semua, guys. Nanti kalau di sana kalian bisa komen, aku tuh mau dibikinin konten apa lagi selanjutnya, Kak. Oke, guys. Yuk, kita sudahi aja. Kita sudahi aja penyiksaan ini. Penyiksaan ini yang sangat membuat kita tersiksa. Good, guys. Oke. Okay. Thank you for watching my YouTube channel. Aku Yopi Yulianti. Aku Stephanie Adila. Bye-bye, guys. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. And subscribe. Oke? Okay? Jangan lupa bunyikan loncengnya juga. Sebelah sini. Ting-tung. Bye-bye. Bye-bye.